Hai, saya Michael Dirk Roloff Maitimu, akrab disapa dengan Michael. Saya adalah Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia, akrab disapa dengan ALZI, yang merupakan organisasi non-profit untuk meningkatkan kualitas hidup bagi para orang dengan demensia atau yang dikenal dengan ODD, juga para caregiversnya. Organisasi ini merupakan wadah atau suara bagi para ODD maupun para caregivers untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Program-program yang kami tawarkan dalam hal ini adalah dari sisi edukasi, yaitu ke sekolah-sekolah untuk memahami tentang apa itu demensia Alzheimer. Kemudian ada program training, ada program pembekalan bagi para caregivers yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara merawat dan mendampingi orang dengan demensia. Begitu juga ada program terkait counseling, training baik secara offline maupun online yang kami tawarkan, sehingga para caregivers dapat memahami dan memiliki bekal untuk dapat merawat, meningkatkan kualitas hidup bagi mereka maupun bagi para orang dengan demensia. Bagaimana cara bergabung dengan ALZI? Silakan kunjungi web kami di alzi.org.id, di mana kami menawarkan berbagai peluang, baik untuk kerjasama, mengadakan training, mengadakan sesi edukasi, mengadakan konseling secara online, dan juga bagi para relawan yang tertarik untuk bergabung dengan segala kemampuan yang dimiliki, please silahkan join dengan kami. Bisa juga dengan hotline ALZI di 0811-822-594. Akhir kata, salam, jangan maklum dengan pikun, sayang ortu.